hari ini aku dapat lagi barang daripada TC Esport. Hari ini aku nak unboxing. Okey, kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okey, mula-mula sekali aku nak unboxing root ni. Nampaknya color hijau. Okey, ni dia root terbaru lah. Seahawk Explorer FJ. Dia sama juga dengan Explorer yang dulu. Tapi yang baru dia mungkin design lah, design baru, spek semua sama. Okey, panjang 66, dual section, UL spinning. Line weight 26 lb. Kita tengok root dia kan. Team Seahawk. Tengok dia punya design. Team Seahawk. Lightweight Explorer FJ. 26 lb. Jadi kita dah unboxing barang pertama. Okay, kita tengok pula apa yang ada dekat dalam kotak tu. Kotak ni besar, geng. Tak muat apa? Tak muat frame kamera tu. Ni daripada TC Esport. Daripada TC Esport. Kotak lawa, geng. Kita tengok design for Angles of Tomorrow. Seahawk. Okay, team Seahawk the pro choice. Seahawk dengan team Seahawk, kalau kau nak tahu, sama aje. Tengok barang apa yang ada dekat dalam. Okey, inilah apa yang ada dekat dalam ni. Dia bagi kad lah, kad. Thank you. Terima kasih atas sokongan blablabla. Korang baca lah. Okay, baca lah. Mula-mula sekali kita tengok reel. Ni Seahawk Light Pro SW size 800, custom made for Venus Fish. Ni reel ultralight. Ultralight spread 2.7. Macam biasa, kalau korang beli reel daripada Seahawk ataupun team Seahawk lah, dia ada campaign ni, scan and win. Okay, siapa yang beli boleh register. Ni tak rugi kalau korang register ni. Okay, scan and win. Okay, warranty card. Okay, pakai screw in handle. Light Pro 800 SW. Color dia lawa. Ni SW ni untuk salt water lah. Stand for salt water. Aku rasa aku boleh recommend dekat kawan aku kot dia ni. Memang ringan. Bunyi dia tak kuat sangat, tapi okey lah. Ni SW punya version lah. Dia ada rubber seal kat sini. Dia ada rubber seal. Dia punya clicker. Okey. Bunyi dia just nice, tak kuat sangat. Okey. Pakai round knob. Ni tali terbaru eh. Tali terbaru keluaran Seahawk. Royal Cast. Royal Cast ni, setahu aku dia sulam 8 lah. Sulam 8 punya break. Ada tali Royal Cast 17 lb. Okey, nanti kita test tali ni. Ada Maxima. Okey, Maxima FC eh. Fluorocarbon 20 lb. Ni Maxima dari mana ni? Oh, Jerman. Okay, ada lagi Maxima fluorocarbon. Yang ni 8 lb. Ni untuk UL punya lah. Untuk UL punya setup. Okay, ni leader Noro 40 lb. Ni aku boleh masuk dekat aku punya setup medium heavy ni. Main toman. Okay, yang ni kasar sikit. 60 lb. 60 lb. Ni setup heavy cover ni. Okay. Okey, dapat lagi tadi kat ciri ya.
Gaci 5 lb, ada 3 warna. Color pink, color hijau, apple green, green apple apa. Lepas tu ada color kuning lah, yellow. Lepas tu ada lagi snap. Ni snap untuk UL lah. Tengok size kecil je snap ni. Test dia 6 lb, size 000. Memang aku tak pernah jumpa snap besar gini. Memang kecil gila. Okay, lepas tu dia ada bearing swivel apa ni. Untuk bearing swivel buat main apa, Carolina boleh ni. Korang nak ikat Carolina main PB, boleh pakai ni. Dia bagi gawang banyak gila. Kita tengok satu-satu lah. Okay, mula-mula sekali ada ni lah Hydra. Hydra ni dia all-rounder. Boleh main top water macam pencil. Dia sinking, boleh main sinking. Dah macam-macam lah, aku belum try, belum pernah cuba lagi gawang ni. Aku boleh try kot. Lepas tu ada satu Tiny Lava. Tiny Lava ni pun game untuk ikut best ni. Ok, ni adalah Coast. Coast 44. Ni Coast ni pun untuk game top water ni. Dan dia sinking juga, dia boleh tenggelam juga. Berat 2.6 gram. Oh, yang aku perasan dia siap ni mastek hook. Dia siap mastek. Ada ni pula Tetraneo. Tetraneo . Tetraneo yang ni 2.8 gram. Ni sinking punya minor. Okay, tadi Tetraneo. Okay, yang ni pula Tetra. Tetra sinking punya luar. Okay. Section last. Okay, ni dia bagi stiker, banyak stiker. Okay, mula-mula sekali ada Fish and Furious. Oh, memang nice lah dia punya stiker Fish and Furious. Ada Morning Kaki Fishing. Ada stiker Seahawk. Oh, Fish On, bukan No Fish . Fish On, Fishing All Night Long. Ni untuk kaki casting malam lah. Okay, last sekali ada Munching Mania. Okey, last sekali geng, kita tengok baju terbaru lah. Okey geng, baju terbaru ni. Baju terbaru ni nanti aku sarung lah. Kita tengok dulu dia punya design. Oh, gambar helang geng. Memang nampak garang lah. Okey. Memang nampak garang. Okey, ni belakang dia. Barang yang aku dapat daripada TC Sport kali ni, semua barang padu ni. Nanti aku akan try satu-satu barang. Okay, thank you TC Sport, thank you Team Seahawk. Satu lagi, siapa yang beli reel daripada Seahawk ataupun Team Seahawk boleh join kontes ni. Dia punya kempen ni setiap bulan ada hadiah menarik lah. Okay, kita jumpa lagi video akan datang. Bye bye.